dekat sini. Udah langsung saja panjang ke depan. Di sana sudah jadi lagi penyelamatan bola. Lagi-lagi nampaknya. Iya, apa yang terjadi nampaknya. Penyelamatan bola. 3 nampaknya tadi ya. Ya mari kita saksikan. Nampaknya tendangan yang akan dilakukan oleh Bekasi ini sudah bersiap-siap. Mungkin 10. Lagi-lagi apa yang terjadi? Ini parah nih. Tenang. Maka terjadilah, iya, kedudukan 1-0. Depan oleh LDI ini. Sekarang kembali lagi LDI sekarang. Iya, lagi-lagi nampaknya tendangan yang akan dilakukan oleh LDI ini. Mana bang punya tangan? Nomor punggung 18 ambil alih tendangan langsung saja panjang ke depan. Di sana ada nomor punggung 6 daripada LDI ini. Lagi-lagi nampaknya di sana terjadi lagi perebutan, kembali lagi bola. Dia keluar lemparan yang dilakukan oleh LDI 16. Iya langsung saja ke depan ini. Iya nampaknya lagi-lagi bola. Kembali lagi Bekasi membangun serangan. Masih kembali lagi umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh Bekasi ini. Lagi kembali lagi ada untung yang pas seluruh yang ada di sana dihalang-halang saja. Penjaga gawang dari LDI ini keluar untuk menyelamatkan bola. Iya, satu pemain daripada LDI ini namun cukup sulit sekali untuk. Iya, masih terjadi lagi sekarang bola dikuasai oleh LDI. LDI sekarang masih mencari teman dia. Penumpang pendek yang dilakukan oleh LDI. Kembali lagi terjadilah perebutan. Namun lagi-lagi Bekas nampaknya mengambil bola. Namun terjadilah tendangan gawang yang akan dilakukan oleh LDI ini. Iya. Kembali lagi LDI, bagus serangan, kembali lagi, nampaknya lagi-lagi ada nombong 7 daripada LDI ini. Masih terjadi lagi operan pendek yang dilakukan oleh LDI ini. Nombong 15, masih teratik bola, langsung saja ke depan dia yang dikejut nombong 6. Sana, kembali lagi-lagi terjadi perebutan, nombong 6, kembali lagi, iya. Namun ada 2-3 pemain daripada Bekas ini untuk menyelamatkan pertahanan. 10 itu. Sekarang Bekas menguasai bola langsung saja ke depan yang dituju menghubung 7 yang dituju di sana. Kembali lagi umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh Bekas ini. Ya, masih bersiap-siap, masih mencari teman dia. Kembali lagi umpan ke bawah, nampaknya penguasaan bola lagi-lagi Bekas langsung saja ke depan. Terjadi lagi perebutan bola di sana, ada 2 pemain dari LDI ini. Langsung saja ke depan. Yang dituju di sana ada nomor punggung 11 dari LDI ini kerjasama dia dengan nomor punggung 15. Lagi-lagi di sini ada nomor punggung 14. Namun terlebih dahulu terperangkap offside salah satu pemain daripada LDI. Masih menguasai bola. Yang dituju di sana ada nomor punggung 7. Namun terjadi lagi penyelamatan yang terjadi oleh LDI ini. Kembali lagi perebutan bola yang terjadi, ada nomor punggung 16, ada nomor punggung 10. Jadi lagi kembali lagi penyelamatan. Bagus dari pertahanan daripada Bekas ini. Lagi-lagi Bekas sekarang membangun serangan nampaknya. Nomor punggung 14 di sana. Bersama dia di sana ada nomor punggung 7. Salah-salah umpan kembali terjadilah dilakukan oleh Bekas ini. Pemain daripada Bekas ini sudah langsung saja panjang ke depan. Di sana sudah jadi lagi penyelamatan bola. Lagi-lagi nampaknya
Iya, apa yang terjadi nampaknya? Tiga nampaknya tadi ya. Ya mari kita saksikan. Nampaknya tendangan yang akan dilakukan oleh Bekasi ini sudah bersiap-siap. Berhubung 10. Lagi-lagi apa yang terjadi? Ternyata gol. Maka terjadilah. Iya. Kedudukan 1-0. Dan